Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Abah Munir Channel. Channel yang membahas tentang sound system dan segala sesuatu yang berhubungan dengan sound system. Untuk kali ini di layar kalian. Ini ada sebuah penampakan box kecil. Ini pesanan adalah minta model Mini Cooper 12N yang kita buat seperti ini. Untuk dalamnya ini tidak langka, box Mini Cooper seperti ini untuk bahan cuma 12 mili, harga sangat murah. Ini karena memenuhi permintaan rekan-rekan juga anak kecil nih, jadi miniatur 12 in dengan speaker ACR 1240. Ini akan dipasang nanti siang diambil. Ini sempat review buat pengalaman teman-teman atau referensi box teman-teman. Oke, untuk pengukurannya langsung saja kita ukur, tidak usah panjang lebar kita bahas. Namun sebelum pengukuran, untuk ucapan terima kasih kepada channel kami, silahkan di subscribe, like, dan komen. Dan di share pula agar video ini bermanfaat buat teman-teman. Silahkan juga ditekan tombol loncengnya. Apabila nanti ada video-video yang terbaru, mungkin kalian membutuhkan atau mungkin bermanfaat buat teman-teman, silahkan ditekan tombol loncengnya agar kalian ada pemberitahuan apabila ada video-video baru dari Abah Munir Channel. Untuk pengukurannya, langsung kita ukur untuk lebar ke sini adalah 37,5. Untuk ukuran depan ke belakang ada 50 cm dan tinggi cukup 50 cm. Untuk pembuatan box ini satu box ini membutuhkan 3/4 dari triplek nih, hampir satu. Untuk setengah triplek lebih, intinya 3/4, telung perapat triplek jadi satu box ini. Karena banyak sekat-sekat dan bersin-bersin yang kami buat agar pembuatan kukuh untuk menghindari suara bocor ke belakang atau sember atau tidak fokus ke depan. Ini cara kami untuk menghilangkan suara-suara yang akan bocor ke samping dan ke belakang. Sehingga suara untuk SPL-nya fokus ke depan atau ke depan lebih bagus daripada suara ke samping dan ke belakang. Itulah box speaker yang benar. Oke, setelah tadi pengukuran untuk ke belakangnya 50, untuk lebar ini ke sini ya. Ke sini ada 37,5. Oke, untuk bahan 12 mm meranti. Ini cukup bagus untuk pembuatan box ini. Jangan menyepelekan bahan untuk pembuatan box, agar hasil kalian bisa maksimal. Oke, untuk 12 in untuk ke belakang 50, tinggi juga 50. Untuk pemotongan ini ada 35 cm dan 35 cm. Oke. Untuk langsung untuk ruang masuk ke depan ini sampai ini adalah 4 cm sampai papan tempat speaker adalah 4 cm. Selanjutnya ruang ke belakang ini 18,5. Oke. Ini sampai sini 11 cm. Ini sampai sini juga 11 cm. Sangat mudah kan? Ini langsung saja kita tunjukkan pemotongan jeblak. Yang ini ada 32,25. Ini sampai ini dipotong. Ini ya, dilihat ini sampai ini 32,5. Dan untuk ini sampai sini adalah 23. Bisa dilihat 23. Yang ini juga sama 23. Oke, perlu dikasih tes yang seperti ini agar suara tidak bocor ke belakang. Ini ada pembuatan sudut 1, 2, 3, 4 juga perlu.
Untuk pembuangan sudut kita potong 45 derajat dengan ukuran dari sini ada 8 cm. Semuanya pakai 8 cm. Dan untuk ruang buang, ini ruang buang istilahnya, ini adalah 13 cm. Oke, nanti apabila ada video yang kurang paham, monggo ditanyakan di kolom komentar yang sudah tersedia. Pasti insya Allah kami balas seperti video-video sebelumnya. Semua pertanyaan sebagian besar pasti kami balas. Karena saya membuat video ini untuk bersilaturahmi sama teman-teman, juga berbagi pengalaman. Oke. Apa yang belum dibahas, monggo silakan dibahas di kolom komentar saja. Oh, untuk lubang, bos. Untuk lubang ini adalah 27,75. 27,75. Ini untuk lubang 12 in, 12,38, 12,40 ya dipakai ini. Ini lumayan kekar untuk bagian ini. Monggo silahkan disimak video sampai teliti untuk referensi pembuatan box. Mungkin kalian setelah melihat video ini ada minat untuk membuat box ini. Apabila kurang paham, ditulis di kolom komentar saja. Pasti kami balas seperti video-video sebelumnya. Oke, selamat mencoba, semoga sukses selalu. Selamat beraktivitas, semoga sehat selalu, sukses dalam usaha, sukses dalam bekerja. Akhir kata dari Abah Mentor Channel mengucapkan selamat mencoba. Akhir kata wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Soundman Indonesia. Sehat waras selalu. Terima kasih. Inilah wujud penampakan dari dekat atau dari dalamnya box seperti ini. Kita lihat dengan kita simak dengan seksama. Ini adalah penampakan box dari dekat. Kita spill dalamnya biar tidak penasaran. Pembuang sudut 8 cm. Pembuang sudut bawah 8 cm. Untuk pembuatan box seperti ini tidak sampai satu lembar triplek, sudah jadi satu, istilahnya 3/4. Sudah jadi satu box.